Hai, kita hari ini mau lahiran. Papa juga mau lahiran. Aku mau lahiran. Kita lagi siap-siap mau turun ke bawah karena aku jam 8.30 pagi mau C-section. Anak kedua. Udah ada bocoran belum ya? Cowok apa cewek, terus namanya siapa? Alhamdulillah, kemarin udah cek, alhamdulillah anaknya laki-laki. Dan insya Allah namanya kita akan berikan Zaidan Karim, yang artinya pemimpin murah hati yang memiliki kelebihan yang mulia. Ini translatornya ya. Ayamnya sendiri udah siap belum punya adik baru nih? Ya kalau dilihat dari bentuknya ya, dia agak belum siap karena masih ngantuk, jadi masih belum, dalam dunia ini, belum punya banyak energi untuk menyambut adiknya. Lagi siap-siap untuk menyambut cucu kedua Zaiden, ya, Zaiden Karim. Zaiden Karim. Zaiden apa Zaiden? Sebenarnya udahlah, apa cucu juga bingung. Cucu juga bingung. Yang penting semoga semuanya berjalan lancar. Semoga apa ya, Aim nggak jelas ya sama adiknya. Ini Aim udah punya adik baru nih, jadi Aim udah jadi resmi jadi abang. Resmi jadi abang. Cak, mama gak telat loh, Cak. Iya. Makanya Cik bilang, San, yuk. San, ini videoin ya, karena mereka gak telat. Makanya udah deket. Mama gak telat, mau gak tidur nih, Cak. Gini, Caca. Aim, Caya. Gaya bebas boleh, Om Tante. Abang. Aku video. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qadarana wa tafassuana wa ta'budana wa tafassuana ya Allah rabbil alamin. Allahumma fidi wa dikasih masker, emang dikasih jenis itu, dikasih jenisnya itu. Iya. Yeah. Tapi kenapa ya coba boleh pakai masker sendiri? Nggak napas pakai ini gila. Boleh pakai ini? Nggak tahu. Pakai masker. Ini outfit saya. Ini Mamai akan menjalani operasi. Sesar kedua kalinya. Bismillah guys, aku deg-degan.
Kenapa sih pakai masker? Kan jadi mau foto-foto nggak kelihatan. Dulu kan nggak? Dulu kan nggak, belum pandemi. Iya. Yeah. Semua pakai masker, tapi cacingnya nggak pakai. Ya nggak sih? Lupa. Oh, makanya memang nggak disuruh ganti masker kali ya? Maybe. Tapi sebenarnya yang kedua ini kayak nggak beda gitu loh deg-degannya sama yang pertama. Karena yang pertama tuh pas Aim clueless, ngerti nggak sih? Kita nggak tahu nih. Kalau sekarang ini kayak udah pernah kesini kok gitu. Iya, kayak jadi udah tahu nih prosedurnya bakal diapain-apain tuh udah tahu. Cuman ya pastilah masuk ruang operasi kayak mau dibelek gitu kan ya. Ya coba deh lu masuk ruang operasi tahu lu bakal dibuka-buka perutnya kan. Ya stres juga. Cuman harusnya sih sekarang better ya. Adik emang udah ada azan nih bang? Belum, di atas. Sepi banget. Siapa ini udah. section Ade itu pas abang tuh sama sekali nggak sadar, jadi nggak tahu ruang operasi kayak gimana atau gimana prosesnya tuh nggak tahu. Tapi yang ini mencoba kayak oke nggak boleh panik, kan udah tahu nih bakal diapain, jadi kayak ya udahlah coba kita sadar aja. Ternyata nggak seserem yang Caca kira. Bayangkan. Bang, ada adik, Bang. Bang Aim. Ini coba adik, adik nih. Kamu nangis ya. Ada, adik. Ini tenang nih, mancung itu. Main, mancung juga dia. Bilang hai. Kita akan belanja dulu. Gulanya? Gula aja. Kayaknya baby-nya kecil. Yeay. Sayangin. Lagi-lagi dong. Astagfirullah. Pelan-pelan pegangnya. Papi. Pegang. Pegang boleh. Boleh kok. Mantul aja. Tuh, ada. Tak, tak, tak. Tunggu dulu. Nah, gitu aja. Bilangnya, bener-bener. Ini, Buti.
Selamat lagi ya. Terima kasih banyak Pak Deddy. Wah, dapat cucu. Duyut. Duyut. Ya. Ya. Bukan cucu, Pak. Duyut. Ya, gimana kan? Yang layang, layang. Ya, selamat untuk Caca dan Oli atas kelahiran anak kedua. Namanya siapa? Zaiden Karim. Zaden. Yaudah, Zaden deh. Namanya Zaden Karim. Panggilannya emang Zaden ya? Panggilannya Zaden, whatever ya. Karena kita selalu berdebat masalah pemanggilan nama. Ujung-ujungnya manggilnya apa, Pak? J. Ade. Semoga. Semoga jadi anak yang soleh. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Dan selalu taat kepada orang tuanya dan agamanya. Assalamualaikum Caca, Abang Oli. Selamat ya dapat momen baru. Bapak juga sangat senang sekali, bahagia sekali dapat cucu yang keempat. Namanya Zaden Karim ya. Insyaallah Zaden Karim besar nanti akan menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada Nusa dan Masa. Sekali lagi selamat Caca, Bang Oli. Selamat ya buat Caca dan Bang Oli dan juga Aim udah jadi abang. Semoga Zaiden Karim akan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya dan nantinya akan menjadi orang yang sukses dan selamat dunia akhirat dan juga menjadi anak yang soleh. Amin. Selamat untuk Kak Caca dan Bang Oli atas kelahiran putra keduanya. Mudah-mudahan menjadi putra yang membanggakan untuk agama, keluarga, Nusa dan Bangsa serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seluruh umat. Amin. Oli, Caca, selamat ya atas lahir anak keduanya. Semoga jadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya, menjadi bekal di akhirat nanti. Amin. Buat Bang Aim, selamat ya udah beneran jadi abang sekarang. Iya. Ada diri bayi. Naik pangkat dari abang menjadi abang. Dadah. Congratulations buat Caca, Oli. Selamat. Semoga juga dari Grandma. Semoga sehat selalu. Amin. Yang soleh. Amin. Selamat Kak Caca, selamat Abang Aim. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang berbakti buat orang tua. Amin. Sehat terus, bahagia terus hidupnya, dunia dan akhirat. Amin. Insyaallah. Congrats Mamai dan Papai atas kehadirannya adik Zaden Karim. Semoga Zaden bisa jadi anak soleh yang pintar, gak kalah pintar dari Abang Zain Karim. Selamat juga buat Abang sekarang dia jadi abang asli. Selamat buat Bang Oli sama Kak Caca atas kelahiran anak keduanya. Semoga anaknya menjadi anak yang solih, anak yang sehat jasmani dan rohani. Dan buat Bang Aim, selamat ya udah jadi abang Bang Aim seutuhnya. Yeay, alhamdulillah our second born udah brojol. Namanya Zaiden Karim. Zaiden lahir tanggal 10 Januari tahun 2023 dengan berat badan 2,47 kg dan panjang 47 cm. Jam 9.20 pagi. Sama kayak Aim. Aim juga lahirnya jam 9-an. Ah, bang, lihat situ, Bang. Hai. Thank you ya semuanya yang udah doain dan nungguin. Terutama buat keluarga dan teman-teman terdekat. Thank you so much semuanya. Bye. Bye-bye.